info nih guys, di Hotel Aston Cirebon banyak banget parkiran. Bisa lihat deh. Kira-kira acara apa ini? Ada event apa nih? Let's go, kita lihat. Nah, ternyata ada event nih guys. Terlihat ada event teknologi tepat guna Nusantara yang diadakan oleh Kementerian Desa. Nah, ini data-data desanya yang join di event Kementerian Desa. Oke nih guys, ada info nih. Ada alat canggih dari Kepulauan Riau. Ini perwakilan. Jadi ini alat untuk budidaya ikan air tawar. Dari limbah menjadi air yang bisa untuk digunakan air tawar. Ini topi songket dari Kepulauan Riau. Timun kan perlu plastik itu, Bu, yang digelar di tanah itu. Oh iya, penutup tanah. Dia. Penutup tanah itu. Iya, inilah dia. Jadi kan itu dibuat lubang tuh, Bu. Iya, lubang-lubang. Jadi kalau kita membuat di areal tanah itu one by one itu kan lama. Untuk satu gulung ini butuh ya 2000 lubang. Kalau untuk per 50 ini tanaman, karena ini panjang kan 500, Bu. 500 meter. Jadi kalau untuk alat ini cukup dia pakai 2 lubang. Sudah tuh lubang sebanyak 2000 lubang. Jadi cepat tuh perbandingan dengan ini semua dari limbah ini, dimanfaatkan limbah. Oh iya, ini bekas bekas. Ini bekas limbah ya? Semua ini, Bu. Jadi limbah-limbah ini tidak bermanfaat, ini yang dimanfaatkan. Bola, ini bola. Ini semua bahan-bahan bekas semua. Udah kirim aja ya, Bu? Ada YouTube. Ada tiga. Nah, info nih guys, ada pengrajin dari kulit sapi. Ternyata ada di Kuningan, Jawa Barat. Hebat nih guys, home industry. Tepatnya di area Sangkaduren, Kuningan. Bukan hanya itu saja, semua potensi talenta Cirebon juga kita sajikan di sini seperti itu. Biar semakin tahu lagi nih ya, seperti apa budaya dan lain-lainnya yang ada di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Thank you.
Fire nih.